Andri Tani Ardiansyah mengalami nasib yang kurang baik di Persija Jakarta. Usai tak lagi jadi kapten, ex-kiper timnas Indonesia itu kini bakal bersaing dengan kiper Brazil, Carlos Eduardo. Tampaknya masa keemasan Andri Tani di Persija Jakarta sudah masuk di masa penghujung. Ex-kiper timnas Indonesia itu sudah jadi pengawal utama Mister Gawang tim Macan Kemayoran selama lebih dari satu dekade. Namun, dirinya pun tidak mau tinggal diam. Yang pasti, Andri Tani bakal bersaing dengan Eduardo untuk merebut tempat utama di starting line up Persija. Carlos Eduardo sendiri juga berambisi menunjukkan kemampuan terbaiknya kala menjaga gawang Persija. Ia mengaku sangat bangga bisa bergabung dengan tim sebesar Persija. Kedatangan Carlos Eduardo ke Persija sebelumnya sudah membuat Cahya Supriyadi harus hengkang. Kini dirinya pun bakal bersaing secara sehat dengan kapten Andri Tani Ardiansyah di skuad utama.